Kembali lagi di majalah Kresna TV, pemirsa, seorang pemuda asal Boyolali, Jawa Tengah ini sempat mengalami stroke di usianya yang cukup muda. Ia pun sempat menjadi down, namun kemudian bangkit kembali dan terus berkarya. Bagaimana kisahnya? Kita simak informasinya berikut ini. Nama saya Gico, nama asli saya Adian Wijaya, profesi saya ilustrator, kesibukan saya menggambar di brand-brand, ada yang minta di booking artwork sama promosi. Selain menggambar, saya juga punya studio musik di rumah untuk pemusik-pemusik di Boyolali. Tentunya ada gejala ya, yang teringat banget ini nggak bisa ngomong, di pikiran ada, cuman lidah nggak bisa nyambung, unconnect. Waktu kerja, jadi itu kejadiannya malam sebelum kerja, berarti Senin malam. Aku mau ngomong sesuatu sama bapak itu abot, apa angel, dan itu sempat tak endem sampai ke pagian harinya. Terus pagian harinya semakin parah. Terus parahnya gara-gara lihat keyboard. Jadi aku itu sempat mengantar ibu ke kantor. Terus aku ke kantorku, terus aku hidupin komputer, tak kira ngomong nggak bisa, nulis mungkin bisa, siapa tahu bisa. Aku lihat keyboard komputer yang tak kenali itu huruf A gitu, simbol A. Wah, aku panik dong. Terus aku ke kantor bapak. Makin panik kan, numpak motor ngebut sampai di situ. Gue laporan ke bapak, karepku ngomong penyakit ini. Terus bapak, aku bahasa isyarat aja, bapak ngasih kertas. Ternyata yo nulis pun huruf A, R, B, C, D, lupa, blank. Aku sakit stroke itu nggak ngerasa ke sakit sama sekali. Yang banget terasa itu mungkin di psikis ya. kalau sakit yang fisik, aku rasa nggak berasa sakit. Cuman ngerasa saya ini nggak bisa ngomong, mau suruh ambilin apa gitu juga awal. Pas dirawat di Solo, ibu kan bawa Al-Quran, aku suruh baca. Itu mah malah bisa ngomong gini, nggak bisa. Cuman kalau ayat malah bisa. Paling tak takutin aku udah nggak bisa lagi berkarya, aku udah nggak bisa lagi gambar, nggak bisa lagi main band, nggak bisa lagi naik motor. Saudara-saudara itu yang menyemangati aku saat besuk di rumah sakit itu, ada yang bilang nak pengen sembuh itu dari dalam diri sopan jero. Terus aku sempat lihat dulu aku piye. Oh, dulu aku bisa gambar, bisa gitar. Ya wes, aku sebisa mungkin aku latihan pakai kiri. Pokoknya aku kudu bisa gambar lah, minimal kayak aku dulu yang pakai kanan lah. Itu kan 10 bulan kan mungkin bukan tenggang waktu yang
cukup singkat, dan misalnya kayak kalau dilatih bakalan mampulah bersaing sama yang kanan. Perasaanku lebih yang kiri, Mas. Lebih bisa menikmati garis itu di kiri. Kalau kanan lupa aku, Mas. Yang jelas enggak sedetail ini. Aku suka gambar yang bercerita, gambar yang punya, gambar yang ngomong, gambar yang punya pesan, entah itu pesannya garing apa, pokoknya aku pengen ngomong itu. Aku pengen ngomong itu lewat gambar yang humanis, tema-tema alam, orang itu harus gimana, harus banyak senyum, harus optimis, harus paling enggak buat aku gambar buat ngerengke diri sendiri. Logo ada, terus artwork buat acara itu, acara Pemda, bikin reok, suruh aku bikin artwork itu entah dikasih baliho. Artwork itu dibikin kaos panitia. Kemarin tuh packaging, desain artwork packaging, mural juga. Lagi-lagi aku selalu berpikir positif lah, Mas, tentang hasil yang tak kasih ke pemesan. Entah itu bagus menurut dia atau itu cuman ngelegani tok. Yang penting aku bersungguh-sungguh dalam membuat karya itu. Jauh ini oke. Pemirsa, semoga kisah dari Kiko tadi bisa menginspirasi Panjenengan. Jangan kemana-mana, majalah Kresna TV akan kembali sesaat lagi.